Putusannya Bupati kemarin dari Dispinda dari ini datang Oh, kemarin. mereka udah tinjol. Di lokasi semua. Sendiri. Artinya di sini semua kebutuhan-kebutuhan harus ke Fat-Fat. Ya, betul, jauh toh. Pak sendiri ini teknisi yang bekerja ini. Ada dua. Orang itu dengan Pak Manuel ke sana. Jadi dua-duanya teknisinya dari Manado, Pak? Iya. Sudah berapa lama di sini, Pak? Baru nginap di sini juga di. Iya. Dengan apa di sini? Punya PLN ini. Komunikasi di beberapa distrik yang ada di Pak. Untuk di distrik mana sih? Hampir semua distrik ini kan mengalami hal yang sama. Iya, jadi kan permasalahan penerangan ini bukan hanya pemerintah ini saja, ini dari sebelumnya sudah terjadi sehingga setelah kami persiapannya itu maju itu salah satu brand kita atau dalam visi misi itu Pak Terang yang sinergi dengan program PCMN Bapak Presiden Jokowi yaitu Indonesia Terang. Nah sehingga dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat maka kami telah melakukan beberapa koordinasi yang terintegrasi dengan BNPB untuk bagaimana kita bisa memberikan sebuah perhatian terhadap distrik juga kampung-kampung kita di wilayah kabupaten. Contohnya misalnya distrik Karas. Kemarin sudah saya koordinasi dengan PLN, kemudian juga di distrik Bumerai termasuk distrik Kopas. Nah ini semua nanti kami itu akan berupaya terus semaksimal mungkin bisa mendapatkan dukungan dari PLN. Saya bahkan berencana itu bisa membeli genset sendiri melalui sumber dana otsus karena hampir semua di wilayah distrik Kopas juga termasuk distrik Kopra ini sesuatu kita yang ada di saudara-saudara kita orang lokal, orang asli Papua. Apakah itu? Tapi masalahnya mereka tidak mau terima hibah. Mereka tidak mau terima hibah dari pemerintah. Nah, kalau bagi hasilnya? Mungkin nah, untuk inilah yang bagi hasil? Kami rencana membeli mesin diesel untuk kita serahkan, hibahkan, ya untuk bisa menerangi beberapa wilayah, tapi kalian tidak mau. Nah oleh sebab itu ada beberapa program yang sudah kami usulkan dalam bentuk tertulis oleh Bupati untuk kami kirimkan ke wilayah kedua atau wilayah Solo sebagai kantor cabang, misalnya sampai ke Jayapura dan sampai ke Kementerian bahkan ke kalian untuk nanti ada pematan dari solar cell ya. Contoh sudah dilakukan di Kaimana. Nah, kami berupaya dan selalu koordinasi untuk bisa mendapatkan program tersebut. Ya. Oke, sabar ya. Satu lagi. Bengkel juga jauh. Jadi air pendinginnya mesin ini, radiator. Terus limbahnya kemana, Pak? Limbahnya apa? Limbah air bisa aja. Tapi kan apa jauh dari perumahan jadi iya. Tidak terlalu berpengaruh. 500 kW ya. Tapi cukup ini untuk melayani dua distrik. Oh, lebih. Gitu. Pemadaman pemadaman ini. Ya ini kan memang waktunya, bukan pemadaman gangguan ini. Oh gitu. Ini kan pemadaman yang terencana. Yang harus
harus diservis. Nah, ada hampir semua kabupaten ada semua daerah. Oh, gitu ya. Apa-apa ini kan bukan kita mau mencarikan. Yang saya belum jawab itu pertanyaan Bapak penamaan ya. Sabar. Gini. Sabar sedikit. Kami sebagai ya kita kan boleh dikata alat negara juga yang dibiayai oleh negara. Betul. Lain halnya kalau umpamanya daya terpasang. Tapi yang ini sama Pak ya. Kalau yang di dalam? Oh, panel di dalam. Oh, panelnya. Dayanya beda. Nggak sanggup. Sanggup. Oh, berarti harus tetap ada cadangan. Makanya ditaruh yang ini di yang. Jadi itu tanya membantu kalau ada. Itu sebenarnya daya di sini. Mesin ini nggak sanggup pikul lagi, ditambahlah ini. Saya semua yang kirim dari Jakarta semua. Kilowatt. Pak, minta maaf, namanya siapa, Pak? Oh, Yuber. Yuber siapa? Saya Marga Pilialo. Pilialo itu ya? Pilialo. Jadi setelah selesai kerja kembali ke Manado, Pak? Iya.